Bangunan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur rusak akibat diterjang angin kencang. Sejumlah warga terpaksa mengungsi karena rumahnya ambruk sehingga tak bisa ditempati. Seperti inilah rekaman warga saat hujan deras disertai angin kencang menerjang pemukiman di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Hujan deras disertai angin kencang menerjang pemukiman di 10 desa yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu di Kecamatan Cutahdani dan Kecamatan Binakal. Akibat terjangan angin kencang ini, puluhan rumah warga rusak dan beberapa di antaranya rusak berat. Selain rumah warga, hempasan angin kencang juga mengakibatkan bangunan sekolah dan tempat ibadah rusak. Sejumlah pohon juga tumbang hingga menimpa bangunan di dekatnya. Pihak BPBD Bondowoso mencatat setidaknya terdapat 86 rumah warga serta sekolah dan rumah ibadah yang rusak. Sejumlah warga juga terpaksa mengungsi karena rumahnya rusak berat hingga tak bisa ditempati lagi. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.